Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Lulu, teman-teman. Apa kabar kalian semuanya di sana? Semoga selalu sehat ya, teman-teman, dan dilancarkan aktivitas kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini Dapur Lulu akan membuat resep simple-simple banget ya, teman-teman. Ini resep steak ya, steak daging ayam atau ayam file ya, teman-teman. Ini rasanya simpel banget, membuatnya simpel banget dan rasanya pun enak banget ya, teman-teman. Ini cocok banget untuk anak-anak kalian yang nggak suka selera makannya gitu. Coba deh kalian bikinin ini, pasti anak-anak kalian itu suka ya makannya dan akan menjadi nafsu makannya ya. Oke, dan sekarang kita mulai membuatnya bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya yang baru bergabung. Oke, teman-teman, di sini bahan-bahannya sudah aku siapkan ya, teman-teman. Di sini ada dua daging file ya. Jadi daging file itu dari dada ayam ya, yang dagingnya aja itu namanya file. Dan di sini ada tepung roti ya, teman-teman. Ini aku bikin sendiri tepung rotinya ya. Dan di sini ada satu butir telur ya, teman-teman. Dan di sini juga ada lada bubuk hitam. Dan di sini aku menggunakannya bawang putih bubuk ya, teman-teman. Ini bawang putih bubuk dan garam ya, teman-teman. Oke. Dan di sini kentangnya sudah aku potong-potong, dan di sini lagi aku rendam ya, karena kentangnya itu kan tadinya layu ya, teman-teman. Jadi di sini akan aku rendam dulu ya, biar supaya segar lagi gitu. Nah, sekarang akan aku geprek dulu. Jadi ini harus digeprek ya, teman-teman. Sebelum digeprek ayamnya, kita keringkan dulu dengan tisu ya. Nah, ini mau digeprek ya, teman-teman. Nah, seperti ini geprekannya, menggunakan geprekan untuk ini ya. Ini spesial, ini bukan palu ya, teman-teman. Ini geprekan untuk stick ya, khusus untuk stick gitu. Jadi ngepreknya itu, mukul-pukulnya itu jangan terlalu ancur ya. Nah, ini yang satunya. Nah, sekarang aku akan membuat untuk bumbunya ya. Di sini telur dan merica bubuk, dan ini bubuk kayu putih, bawang putih ya, teman-teman. Sorry, salah terus ngomongnya. Dan garam ya, teman-teman. Lalu kita aduk ya. Ini simpel banget bumbunya ya, teman-teman. Kita kocok terus ya, teman-teman, supaya merata ini. Nah, lalu kita masukkan filenya. Nah, ini biarkan selama 5 menit atau 10 menitan gitu ya. Oke, di sini kentangnya sudah aku keringkan ya. Lalu aku tabur dengan garam, dan lalu dikocok seperti ini ya, teman-teman, supaya garamnya itu merata ya. Dan sekarang
Akan aku baluri ini daging filenya. Nah, ini tepung roti ya. Tepung roti itu bikin sendiri ya, teman-teman. Jadi tepung roti itu dari roti yang nggak habis ya, teman-teman. Aku jadi nggak dibuang, jadi dibiarkan biar sampai mengering gitu, lalu dikisar atau ditumbuk ya, gitu, teman-teman. Seperti ini. Apa aku, maupun rotinya apa ini aku rotinya itu roti tawar ya, roti tawar yang nggak habis gitu. Oh, jadi aku dikeringkan, nggak dibuang, lalu ya begini bisa dibuat untuk bikin perkedel lah gitu, dibikin seperti stik lah gitu. Jadi banyak manfaatnya ya. Jadi bisa di kreasi gitu dengan sendiri. Di supermarket pun ada ya, teman-teman. Ini tepung roti itu. Tapi mahal loh. Oke, teman-teman, di sini akan aku goreng kentangnya dulu ya. Kita goreng kentangnya dulu sampai matang ya. Jangan lupa dibolak-balik ya, teman-teman. Oke, di sini kentangnya sudah matang ya, teman-teman. Kita angkat seperti ini. Oh, tiriskan minyaknya, benar-benar tiris banget ya minyaknya itu. Dan sekarang akan aku goreng. Aku goreng satu-satu ya, teman-teman, karena kalau semuanya itu nggak cukup ya. Ini karena kecil ya penggorengannya. Nah, sekarang akan aku balik. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Sekarang akan aku angkat ya, ini udah mateng. Dan sekarang kita goreng yang satunya ya, teman-teman. Kita biarkan, jangan lupa dibolak-balik gitu ya. Oke, sekarang akan aku balik. Kita balik dan kita tunggu sampai matang juga ya, teman-teman. Oke, teman-teman, udah jadi ya. Ini dia, teman-teman, udah matang ya. Ini simple banget, teman-teman, dan ini aku. Untuk cocolannya ini aku menggunakan mayones ya, teman-teman. Mayones yang udah ada kecapnya. Ini enak banget ya, dan ini apa namanya? Stiknya ya, teman-teman. Ini enak banget, gurih banget ya, teman-teman. Jadi bumbunya pun simple banget. Dan jika kalian ada kecap tomat tuh akan lebih enak lagi. Di sini aku lagi nggak punya ya kecap tomatnya. Enak banget ini untuk anak-anak ya, anak-anak kalian itu kalau yang susah banget untuk makan, cobalah kalian itu bikinlah seperti ini ya. Jadi dipancing gitu, anak-anak pasti suka deh. Jadi untuk menu baru gitu untuk anak-anak kalian ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya.
dan silahkan dicoba resep-resep dari Dapur Lulu, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sedari tadi menongkrong di video Dapur Lulu. Oh, udah perlu ucapkan terima kasih semuanya. Ya, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya teman-teman. Dan tekan juga loncengnya agar selalu datang notifikasi dari Dapur Lulu jika Dapur Lulu update terbaru ya teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.